saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kedua tokoh ini merupakan inspirasi bagi kita bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, bagaimana kita menjadi saksi dalam hidup beriman kita. Petrus dan Paulus merupakan tokoh besar dalam hidup kekristenan. Mereka dengan rela menyerahkan nyawanya bagi kemajuan, bagi perkembangan kabar baik ke seluruh dunia. Kita pada hari ini diajak untuk meneladani kedua tokoh ini. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan, bagaimana kita memberi kesaksian dalam hidup bahwa keselamatan, hidup yang kekal ada di dalam Tuhan. Petrus dan Paulus memberikan contoh bagaimana menyerahkan nyawa demi Yesus, menyerahkan nyawa demi pewartaan Injil. Inilah yang menjadi tugas kita bagi orang Kristiani zaman ini. Bagaimana kita memberi kesaksian tentang iman kita kepada orang di sekitar kita. Apakah kita mampu mengikuti teladan Petrus dan Paulus dalam mewartakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudari, mari kita merenungkan iman kita, merenungkan perjalanan hidup rohani kita. Sudah sejauh mana kita mampu menjadi saksi? Sudah sejauh mana kita mampu menjadi pewarta-pewarta iman, pewarta-pewarta kabar sukacita yang diinginkan oleh Yesus? Belajar dari Santo Petrus dan Paulus, kita diajak untuk menjadi saksi yang setia, menjadi pewarta yang setia dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, mari kita renungkan hidup kita agar kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam menjadi pewarta, dalam menjadi saksi Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.